Halo semuanya, jumpa lagi sama saya asal ngevlog. Teman-teman semua, ini sekarang hari Senin jam 7.30. Jadi saya mau berangkat kerja dan ini lagi nunggu jemputan ya teman-teman. Biasanya itu jam segini udah datang, tapi tadi bosnya barusan telepon bahwa dia itu bangun tidurnya kesiangan. Jadi saya nunggunya agak lama ya ini. Tapi ya nggak apa-apa. Daripada berangkat pagi terus cepat kerja, mendingan nunggu lama berangkatnya siang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah ini ada mobil dari buatan dari Hyundai. Kalau zaman dulu, ini mobil ini bagus banget ya teman-teman. Jadi mobil ini udah ada sekitaran 15 tahunan, 15 tahun lebih malahan. Tapi masih kelihatan seperti itu, klasik. Nah teman-teman, itu ada suara mobil truk. Mungkin jemputan saya sudah datang. Wasunda. Teman-teman, jadi saya itu kalau berangkat kerja tiap hari sini ya, belanja apa alat bangunan dulu. Oh sebentar, di sini mampir belanja alat bangunan. Nah, di sini ada pipa selang air, pipa paralon dan lain sebagainya teman-teman. Ini besar banget, saya juga pengen bikin seperti ini. Selamat datang. Yeah. 어디 갔다 왔더나? 아니 어디 안 가요. 갈데 없습니다. 갈데 없습니다. 오늘 이제 첫 출발. 디 sini toko bangunannya besar banget. Ini kalau di Indonesia bikin usaha seperti ini sepertinya mantap teman-teman. Tapi modalnya nih kalau 500 juta ya masuk lah. Ini tokonya besar banget, terus komplit. Dari pipa paralon sampai pipa selang air dan macam sebagainya. Nah ini bosnya. Eh, sok ke Salman Amit sok kan. 75 한복 있나? Ini laris ya, ini ada orang mau belanja lagi. Saya 어제는 출근했어요? 어제 안 했다. 아, 안 했어요? 오늘 첫 출근이다. 아. 아, 어제 나는 나왔다. 나와갖고 예. 또 오늘 들어가는데 분당한 가가 보고. 어제 출근 나왔어요? 아, 아니 오늘 나온다. 100차다, 100차. Nah, teman-teman semua, sekarang saya sudah sampai di kerjaan. Nah itu kalau kalian lihat di belakang saya kan ada bangunan ya. Nah itu masih proses dibangun. Jadi saya mau apa? Mau apa? Siap-siap untuk kerja dulu. Nah ini bahan-bahan yang mau saya pakai. Ini ada apa? Ini untuk bok meteran air. Terus ini selang air. Macam-macam lah. Terus itu ada pipa paralon mau saya naikin ke lantai 2. Nah ini truk yang saya pakai seperti ini. Oh iya teman-teman, di sini itu juga ada motor PCX loh. Nah ini sama nggak ya sama yang di Indonesia, ini motor PCX seperti ini guys. Nggak tahu rangkanya ini patah apa nggak, kurang tahu. Nah ini pembangunannya seperti ini. Oke, konco-konco tak siap-siap kerja dulu ya. Nanti kalau udah naik ke atas saya tunjukin bagaimana prosesnya. Nah, ini teman-teman saya lagi apa? Barusan naik seperti ini. Jadi di sini tuh kalau bikin rumah semua dicor ya, teman-teman. Di samping dipasang pan seperti ini.
sama tukang kayunya, terus tukang besinya sekarang rakit besi. Nanti kalau rakit besi sudah selesai, saya masang pipanya dan lain sebagainya. Seperti ini teman-teman. Oh, cuacanya apa, agak panas lur. Tadi berangkat kerja nggak bawa topi, lupa. Motornya bagus. Nah, di sini kalau apa mau ngecor nih di bawah tiangnya, cagaknya besi. Kok cagaknya nggak seperti di Indonesia kayu. Kita naik lagi. Ini kurang besinya lagi, motoran besi. Tukang besi, tukang listrik pada ngumpul. Ini bosku. Eh? Bol soket terkait itu, itu kita itu kita. Itu tukang besi lagi, motongan besi. Di sana juga ada tukang listrik. Itu bosku yang lagi jalan-jalan ini. Ah, handle kok cipilok tahu ya? Kamu yogi setakin singkatnya mite terkam ikasih ini. Singkat ini dia coba nomor rasa. Besinya banyak banget. Kalau di Indonesia bangunannya seperti ini mungkin kuat banget ya. Di rumahku cuma bataku. Tukang listrik, tukang besi. Kalau di bawah ada tukang kayu di sana, tapi nggak kelihatan. Ini masih lantai dua teman-teman. Kalau itu bangunan yang udah jadi. Itu besinya dia nyampe ke atas itu. Bongkai kamu, mencoba boleh mah. Waktunya makan. Ya uangnya. Saya mau saya Barusan istirahat makan lor. Terus sekarang ini saya mau mulai kerja lagi. Biar cepat selesai terus cepat pulang. Saya mau naik ke lantai 2. Harus hati-hati kalau naik ke sini. Banyak kayu, banyak besi, banyak.
Ini saya mau ngambil pipa ini. Nah, ini pekerjaannya udah selesai, Lur. Waktunya saya untuk pulang. Nah, oke, sedulur semua. Untuk hari ini kerjanya sudah. Vlognya juga sampai di sini aja. Matur nuwun banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport saya. Matur nuwun, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.